Oke, selamat pagi. Ini kita mau update ya, pertumbuhan sidik gunting kemarin dan sirpu. Ini sudah mulai kelihatan besar ya. Pakannya masih purbasa. Purbasa campur ular kandang. Purnya yang ini ya, yang super fit untuk lolohan. Untuk lolohan ini nanti pakannya ini dikombinasi dengan ini AMS, ini keringan ya, dia supaya apa, burungnya cepat, supaya cepat belajar makan pur kering begini. Ini saya kombinasikan, mereka ini banyak sekali makannya. Makannya sangat lahap sekali. Kalau yang sirpu ini sudah ini ya, sudah mulai belajar nutul sendiri. Ini pertumbuhannya juga sangat bagus. Ini per hari saya kasih makan berapa kali ya? Hampir setiap 2 jam saya kasih makan sedikit-sedikit. Makanya sangat lahap sekali. Sekali saya ngasih makan ya paling 3 sunduk ya, 3 sunduk sudah selesai. Nanti 2 jam lagi saya kasih makan lagi. Ini sudah mulai belajar nih, nutul sendiri mereka. Makanya saya siapkan pakannya di sini, dicepuk kecil gini. Ada tempat minumnya juga. Ya. Oke deh, sampai ketemu lagi.